Halo guys, kembali lagi di channel saya dengan saya Johnny Chan. Jadi hari ini saya akan sharingkan sebuah aplikasi namanya JWPopMax, teman-teman. Nah, JWPopMax ini, nah yang download sudah tembus 100.000 orang lebih nih, teman-teman. Jadi ini aplikasi lumayan cuan juga menurut saya, teman-teman. Dan sampai saat ini masih terbukti membayar. Oke teman-teman, jadi kita coba mainkan dulu. Nah, ini namanya JWPopMax. Nah, JWPopMax ini sebenarnya sudah lama juga ada. Nah, jadi ini kita disuruh main. Jadi caranya kita cuma klik warna yang sama saja. Nah, nanti setiap level kita bisa dapat angpau, teman-teman. Namanya angpau. Nah, angpau. Kalau kita buka angpau, kita disuruh nonton iklan. Jadi kita klik klaimnya doang dan kita disuruh nonton iklan, teman-teman. Jadi semakin banyak yang kita nonton iklan, semakin banyak uang yang kita hasilkan. Jadi aplikasi ini perbanyak nonton iklan. Kalau nggak nonton iklan nggak cuan, teman-teman. Nah, oke teman-teman, dan kita lihat nih. Nah, ini aplikasi ini kayaknya menarik nih. Oke teman-teman, kita lihat. Dan iklannya sudah mau selesai dan kita tunggu, teman-teman. Kita lihat dapat berapa per iklan. Oke. Wih, Rp27 per iklan. Ini bukan 2.700, teman-teman, tapi Rp27. Lumayan kan, teman-teman? Jadi setiap level kita main, kita bisa dapat angpau, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lihat lagi dan kita lihat. Nah, kita buka lagi angpaunya. Tumben nih ada iklan 5 detik. Nah, iklan 5 detik nih, iklan 5 detik. Kita lihat dapat berapa? 23 perak. Lumayan kan? Kalau kita klaim kali 2, kita disuruh nonton iklan saja, teman-teman. Nah, kita coba nonton iklan lagi. Nah, ini iklan Tokopedia. Kita lihat dapat berapa per iklan, teman-teman. Ini lumayan nih, lumayan bagus nih aplikasinya. Sekali iklan dapat 27, 23 perak, kapan lagi? Nah, ini dapat Rp42, jadi lumayan kan, teman-teman? Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi bagi yang males main, nggak mau main per level, itu bisa, teman-teman. Jadi di bawah pojok kanan ini ada namanya kotak uang. Nah, kita klik kotak uangnya. Nah, kita sudah bisa dapat angpau, teman-teman. Jadi kita klaim saja. Jadi tanpa main pun kita bisa dapat cuan. Nah, kalau ketemu iklan kayak gini kecil, teman-teman, nggak nyampe 5 perak. Nah, jadi itu hoki-hokian kalau nampak itu iklannya. Oke kan, 5 perak doang nih. Nah, jadi kita klik lagi. Nah, iklan Tokopedia lumayan nih. Lumayan kalau Tokopedia sekali iklan bisa dapat Rp20 nih. Lebih kurang 15 sampai Rp20. Wah, Rp1 tumben. Coba kita lagi. Wah, kacau nih. Mungkin lagi error, teman-teman. Oke, kita skip lagi. Kita lihat dapat berapa per iklan. Wih, 13 perak. Nah, 13 perak yang tadi iklannya error. Nah, kita coba lagi, teman-teman. Nah, ini iklannya error nih. Wah, tapi nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang error. Nah, jadi kalau kita main per level kayaknya dapat gede nih. Oke, coba kita main per level. Loh, iklannya kayaknya memang error nih. Nah, 19 perak. Lumayan, berarti kita main per level ini, teman-teman. Per level ini dapatnya gede nih. Nah, kita coba lagi eksperimen. Oke, teman-teman, nih iklannya ada 42 detik. Kita tunggu dulu.
Jadi kalau main per level tuh dapat uangnya gede, teman-teman. Oke guys, kita tunggu sampai iklannya selesai nih. Iklannya sudah mau selesai nih. Biasanya 30 detik kita bisa skip. Oke teman-teman. Nah, 39 perak. Lumayan kan teman-teman? Nah, jadi main per level itu lebih cuan teman-teman. Oke teman-teman. Nah, kebetulan saya ada 225 rupiah. Jadi saya bisa tarik 1 rupiah. 100 rupiah bisa dua kali. Jadi kita lihat apakah terbukti membayar atau tidak. Jadi mari kita buktikan bersama-sama. Nah ini sorry teman-teman, ini gak bisa di videoin penarikannya, sama gak bisa di screenshot. Memang dari gamenya itu gak bisa teman-teman. Nah kalau kita klik, nah sebenarnya ini ada penarikannya, Cuma ini memang gak bisa di videoin, gak bisa di screenshot teman-teman. Cuma ini lumayan. Nah penarikan 1 rupiah tuh untuk pendatang baru. Jadi 30 rupiah bisa 5 kali sehari, 100 rupiah bisa 5 kali sehari, 1000 rupiah itu bisa 5 kali sehari, dan 10.000 rupiah itu 1 kali sehari. Jadi sehari kita bisa tarik 15 ribuan sehari ya teman-teman, dalam sehari. Nah kalau pendapatannya saya nggak tahu, cuma kalau mau nimbun tuh nggak apa-apa. Kalau nimbun 15 ribuan tarik dalam sekaligus sehari itu nggak apa-apa teman-teman. Nah jadi saya akan mencoba penarikan 225. Nah jadi kita lihat apakah langsung masuk di dana atau tidak. Jadi mari kita buktikan bersama-sama teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya sudah penarikan 100 rupiah itu dua kali teman-teman. 100 rupiah itu dua kali. Nah ini terbukti membayar teman-teman, sukses penarikannya. Langsung dibayar teman-teman, begitu kita tarik langsung cair, gak pakai lama, dalam 1 detik langsung masuk di dana. Jadi ini aplikasi memang terbukti membayar teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman belum tahu game kayak gini, langsung download saja, linknya ada di deskripsi atau komentar yang disematkan. Jadi gas saja teman-teman, mumpung masih lumayan cuan juga aplikasi ini. Jadi semoga yang saya infokan, semoga yang saya sharingkan tuh semoga sangat bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe dan ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini.